Hai Sobat Armor, sudah pada tahu belum kalau deposito dan tabungan itu berbeda loh? Yuk cari tahu bedanya! Deposito dan tabungan merupakan produk perbankan yang bisa dipilih oleh masyarakat untuk menyimpan uang. Namun, kedua produk bank ini tidak sama loh. Secara garis besar, tabungan adalah simpanan uang yang bisa diambil sewaktu-waktu. Di sisi lain, deposito merupakan salah satu produk investasi yang hanya bisa diambil setelah jangka waktu tertentu. Sobat Armor, ada 5 perbedaan deposito dan tabungan yang wajib banget kamu ketahui. Yang pertama, kemudahan mengambil uang. Jika tabungan bisa diambil kapan saja saat kamu memerlukannya, sementara uang yang ada di deposito hanya bisa diambil setelah jatuh tempo. Selanjutnya, tempat mengambil uang. Meskipun sama-sama produk bank, perbedaan deposito dan tabungan juga terletak di tempat pengambilan uang. Untuk mengambil uang deposito tidak bisa dilakukan di mana saja. Jadi, kamu harus mengambilnya di bank di mana kamu mendaftarkan deposito tersebut. Kalau tabungan, kamu bisa mengambilnya di bank atau ATM bank tersebut, di mana saja dan bahkan kapan saja. Bahkan sekarang mengambil uang pun bisa dilakukan di mana saja loh, termasuk minimarket dan swalayan. Selanjutnya, suku bunga. Perbedaan deposito dan tabungan lainnya adalah suku bunga yang diperoleh. Bila bunga bank biasanya hanya berkisar di angka 0,5% hingga 3%, sementara bunga deposito bisa mencapai 4 hingga 7% per tahunnya. Biliet dan buku tabungan. Bila Sobat Armor membuka rekening tabungan, pasti akan memperoleh kartu ATM dan buku tabungan. Kalau membuka deposito, kamu akan memperoleh tanda bukti kepemilikan dalam bentuk selembar kertas yang dinamakan biliet deposito. Yang terakhir, tujuan menyimpan uang. Perbedaan deposito dan tabungan terletak di tujuannya. Tabungan sebaiknya digunakan untuk dana keperluan sehari-hari dan mendesak. Sementara dana untuk tujuan jangka panjang seperti dana pendidikan atau dana pensiun bisa lebih baik dimasukkan dalam produk deposito. Nah, Sobat Armor, sudah tahu kan sekarang bedanya apa? Jangan sampai salah ya. See you!